Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan roket MLRS Rusia diluncurkan. Roket-roket tersebut menghantam posisi tentara Ukraina yang melakukan rotasi. Rekamannya beredar di Telegram militer Rusia pada Senin, 28 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia kembali mengganggu rotasi tentara Ukraina. Awak MLRS Kret dari Brigade Laut Armada Pasifik dari kelompok pasukan Vostok mengganggu rotasi unit angkatan bersenjata Ukraina di Ukledar. Di sebelah barat Ukledar, pasukan artileri memberikan dukungan tembakan ke unit penyerangan yang maju, mencegah militer Ukraina mentransfer bala bantuannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.